memberi kestabilan politik bukan saja di tingkat persekutuan tetapi juga di negeri sendiri. Amat memerlukan suasana sumpah ini kerana ia yang boleh memberi suatu harapan yang begitu baik untuk ini kepada sama terutama dalam aspek ekonomi dan juga pembangunan di sumpah dua negeri yang ada besar dan inilah matlamat kita dan saya yakin kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Muhammad Muhammad dan Pak Menteri akan menjadi kerajaan yang kuat dan satu kerajaan yang diharapkan oleh rakyat kepada di Malaysia. Sementara itu bagi Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal perlu menyatakan perkara semua yang dimasukkan satu perkara yang saya amat tertarik dalam kandungan perjanjian ini perkara yang sembilan yaitu semangat 1963 Commission of Malaysia which is embedded in this commissions of unity and belief and this is how we can realize that Malaysia is in the same time in the political and the stabilan politik sudah pasti akan menghasilkan kestabilan ekonomi. Ketika ditemui di luar pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, Syafiq berharap kerana berbangkit berkaitan ini nombor tiga melibatkan Sabah dan Sarawak.